saya nak harapkan minta maaf je. Tak ada pun dapat minta maaf tu. Sampai lah. Daripada 2014, 2017 tak ada pun. Sekarang ni okey tu. Ah, tak, hantar bengkel. 3 tahun, berapa tahun kat bengkel. Bawa lah macam cukup lah. Lama sangat lah tu. Boleh lah call. Dari repair habis lah dekat RM12,000. Dah mulai okay, dapat 2 hari elok motor saya terguling motor accident masuk motor yang sama berdebab berdebab masuk polori jual dia masuk polori saya baik tak mati okey lah sebab masa tu laju juga tapi pasal saya selori tiba masuk kan kita tengah speed tak boleh nak lari okey lah lepas tu tu repair motor sempatlah sebulan hilang. Macam tadi kan, kisah panas you all bertiga menjadi bahan ke, you tak kisah? Saya tak pernah cakap tak kisah. Dia nak on stage. Oh tu yang atas ni? Eh bagus lah, pasal tu lah, senang lah. Saya terima kasih sebab saya okey, ni saya nak clear balik. Saya kalau ada yang cerita, saya dengan Zizan okey. Kita okey, tak ada masalah apa. Pass is pass, yeah. Kita be professional and saya hormat dia as a orang lama juga dalam industri and issue the best and saya rasa pasal dia ada dekat stage juga membantu untuk tembak orang untuk kemudian saya juga so saya terima kasih juga dekat Rizal dekat semua team yang ada saya tak sangka saya boleh senang hari ini. Kamal, kehadiran Imam pada malam ini diundang ataupun dia buat kesulitan untuk Kamal? Oh tak, dia call saya dekat dia datang. So ini satu semangat untuk Kamal lah, untuk berhasil. Sini. Itu yang semangat tu. Kamal, last word untuk Emma. Emma, sekali lagi saya nak minta maaf. Sebenarnya jadi besar macam ni, saya tak sangka. Saya minta maaf awak, saya hurt awak. Saya hurt awak. Tak propose ke? Teruk, saya minta maaf banyak. Benda ni jadi besar macam ni, saya tahu macam mana awak rasa sakit dia. Dan bila benda ni jadi makin buruk macam ni, saya tak salahkan awak. Semua salah saya. So I'm sorry about this. InsyaAllah ada jodoh, kita kahwin. Penutup. Kenapa ada jodoh pula? Tak ada fikir kahwin macam ni. Kenapa ada jodoh? Memang ada bercerai. Kasih dah cakap tadi. Aku tak boleh cakap. So sedang memperbaiki hubungan lah ya. Untuk cara yang lebih baik ya. Tengah buah-buah ke. Kalau cepat juga. Nak perbaiki betul-betul. Lebih sedih. Baru nak biarkan sarung ni lah kat jari awak. Kamal, tapi 4 tahun. Kamal. 4 tahun tau hubungan tu. Tak sampai lagi. Sikit lagi. Tapi dah lama. Kalau saya berjaya beat 6 tahun. Tak adalah. Saya pun. 4 tahun. Jadi je, siapa yang tak nak kahwin. Itu je saya boleh cakap. Siapa yang tak nak kahwin. Saya seronok, saya jealous pun ada bila tengok kawan-kawan apa saya. Adik-beradik saya beradik-beradik. Cousin saya yang sama umur saya semua dah settle lah semua. Mungkin ada sebab kenapa Allah tu lambatkan sikit jodoh saya. Mungkin rasa kawan tak ready lagi ke. Ada sebab, saya tak nak cakap benda lain. Tapi saya percaya. You nak kahwin tapi kamu nak kata ada halangan kamu. Orang boleh tahu kenapa. Ada halangan. Nak tahu tapi ada halangan kamu. Ada halangan. Oh lagi satu saya nak cakap pada surrounding Emma sesiapa pun kan siapa-siapa saya minta maaf. Kalau saya ada lukakan hati anda ke apa ke saya minta maaf. Saya just rasa benda tu tak best. Saya rasa tak best bila saya tak tuju siapa-siapa. Bagi saya, bila benda ni happen like this, saya nak orang yang positif yang ada sekeliling. Kita perlukan orang positif yang boleh fikir yang benda ni boleh settle. Bukannya kau drag benda jadi makin worse. And saya tahu ada few sekeliling dia yang tak suka saya minta maaf. Saya minta maaf buat macam ni, kawan ke apa, saya minta maaf. Dan malam ni adalah malam meminta maaf. Ucapan Emma lepas kawanan ni. Ucapan Emma lepas kawanan ni. Apa dia kata? Dia nangis. Dia nangis? Ya. Sebab dia tak sangka saya menang. Tak sempat nak cakap orang cari lah. Saya boleh balik.